Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, ada satu redaksi doa pendek yang barang siapa suka membacanya, insya Allah diberikan kebahagiaan dunia akhirat dan diselamatkan dari azab Allah di neraka. Doa pendek ini sangat terkenal dan sangat masyhur. Hampir setiap muslim telah menghafalnya di luar kepala. Jika ada seorang muslim belum menghafalnya, apalagi belum pernah mengamalkannya, sungguh dia sangat rugi sekali. Doa pendek ini disebutkan dalam Al-Quran merupakan bagian ayat 201 dari surah Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian mereka dari kalangan kaum muslimin ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Inilah doa yang dimaksudkan, yakni doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Di dalam kitab tafsirnya, Imam Qurtubi menyebutkan beberapa pendapat tentang doa sapu jagat ini. Imam Qotadah berkata bahwa yang dimaksud kebahagiaan di dunia dalam doa sapu jagat tersebut adalah kesehatan badan dan kecukupan harta. Menurut Imam Hasan, kebahagiaan di dunia adalah memiliki ilmu dan dapat beribadah dengan maksimal. Sedangkan yang dimaksud dengan kebahagiaan di akhirat, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud adalah masuknya kita ke dalam surga. Mari kita amalkan setiap hari doa pendek ini agar kelak kita bahagia dunia akhirat dan selamat dari siksa api neraka. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.